kelas 11 dan kelas 12, mungkin ini sesuatu yang baru mungkin. Sebagian besar memang kemarin sudah mendapatkan ini, tapi ini adalah ulangan dari yang kemarin. Ada sesuatu yang baru, yang kaldik ini nanti mungkin bisa seragam tentang hari efektif dan yang tidak efektif. Jadi untuk kaldik yang pertama dibuka nih kaldik ya. Pak Vin bukanya aneh-aneh. Di syuting barang gak? Ini kaldik 2018-2019 yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Ali. Mungkin ada yang sudah punya kopian. Mungkin perimpinan dari PDF yang ini udah Excel. Ya. Mulai dari Juli 2018. Yang sheet pertama dulu, yang di sheet pertama. Satu. Ini udah sama dengan apa yang ada di Kemenag. Ini baru tadi saya ngeprint PDF, terus ini udah tak pindah ke Excel. Ini udah sesuai kayaknya. Ini ada hari HK, ini hari tahun pelajarannya emang 2017-2018. Tahunnya apa? 18-19. Tos. Tiga delapan jam. Ini kalau yang matematika dua kalinya ketemunya. Dan di sini di sebelahnya sudah ada rinciannya untuk tatap muka. Jadi tatap muka di sini adalah waktu kita proses belajar mengajar di luar ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semesteran. Jadi yang dimaksud tatap muka di sini itu adalah proses belajar mengajar selain ulangan. Di sini ada ulangan harian sendiri. Ya. Kemudian PTS dan PASnya di luar. Cadangan ini boleh ada boleh tidak. Kalau waktunya turah ya dikasihkan cadangan. Kalau ini PAS. Jadi cadangannya nol menurut perencanaan. Terus juga itu 52. Jadi dihilangkan kubur supaya ini ada 52. Nanti 52. Ya, ngitung ulangannya ini, jangkutnya ulangannya kalau ada misalnya ada 4 bab ya minimal ulangannya 4 kali. Jadi kita nanti bisa perhitungkan tatap mukanya berapa. Kalau ulangan biasanya 2 jam. Kalau 4 bab berarti ya 8 jam. Paling tidak. Berarti kan apa? Kalau asumsinya kita ulang seminggu 2 jam ya berarti itu enggak usah dianu ya. Ya enggak usah, berarti sama. Terus asli. Kali-kali sama. Cuman babnya beda kan, Dek. Kalau babnya cuma 2 bab berarti ulangannya cuma 4 jam. Kalau minimal kan 1 bab 1 kali ulangan minimal. Bisa lebih, 5 kali juga boleh, ya. 2 kali kan kalau di K13 kan itu kan ada
setiap bab diberi nilai. Ya, ada ulangannya itu ya. Saya kan 38 Nah,